Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sini saya akan mewakili Nakib Malang Kyai Soleh Dawud. Laporan tahunan Nikobah Malang 2017-2018. Alhamdulillah Nikobah Malang Raya saat ini dalam setiap bulan mengadakan pertemuan Nikobah Malang dengan perincian sebagai berikut. Pertemuan pertama 21 Desember 2016 di kediaman Kyai Haji Malik Salam. Yang kedua 15 Februari di kediaman Bapak Agus Batu. Pertemuan ketiga 22 Maret 2017 di kediaman Kyai Haji Lutfi Basori. Yang keempat, pertemuan keempat 26 April 2017 di Kyai Haji Abdul Malik Hambali Gondang Legi. Pertemuan kelima di kediaman Kyai Haji Khairul Anam di Malang Kota. Pertemuan keenam 23 Agustus di kediaman Kyai Haji Zainullah Gondang Legi. Pertemuan ketujuh 19 September 2017 di kediaman Kyai Haji Solehin Singosari. Pertemuan ke-8 di kediaman Kyai Haji Malik Salam. Pertemuan ke-9 di kediaman Abina Kyai Haji Ihyaul Mudin di Pujon. Dan pertemuan ke-10 waktu Ramadan Hall Abuya di Pujon. Dan pengenalan As-Shaffah Al-Malikiyah Nikobah Malang kepada Jamaah Pujon. Alhamdulillah dalam satu tahun semoga bisa istiqomah. Nikobah Malang mengagendakan tiap bulan setiap hari Senin awal bulan. Dan insya Allah menyusul agenda berikutnya insya Allah tanggal 5 Maret 2018 hari Senin di Pondok Pesantren Darus Saadah Gubuk Kelaka Kyai Haji Hasan Bagus. Dan selain itu ada beberapa agenda yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu. Sekian, ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.